Luar sekali kita tidak tahu orang. Itu tubuh orang. Lama yang punya tidak tahu. Tinggal yang kau bawa mana? Yang pernah kau usap kepala anak yatim. Ini bulan Rajab. Tidak lama lagi bulan Sya'ban. Santunan anak yatim. Banyak orang menyantuni anak yatim di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Tapi setelah itu mereka berhenti. Memangnya perut anak yatim itu laparnya di bulan Sya'ban saja? Itu hanya untuk show, untuk pertunjukan, starting point. Tapi lebih daripada itu adalah untuk memperdulikan, memperhatikan mereka. Maka saya diberi judul. Biasanya judul saya pemimpin yang adil. Biasanya judulnya jihad fisabilillah. Biasa judulnya remaja hijrah. Biasa judulnya perempuan menunjang mendobrak kemunduran. Tapi hari ini judulnya menyesal setelah mati. Memangnya saya Ustaz mati? Hidup ini diberikan Allah Ta'ala bukan untuk mati. Hidup ini diberikan Allah Ta'ala untuk hidup. Maka siapa yang berpikir untuk mati, maka sebenarnya kehidupannya ini yang panjang, yang banyak, sebenarnya hanyalah persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian. InsyaAllah. Kalau beginilah ramainya sholat berjamaah, maka saya tidak perlu lagi membeli motivasi sholat berjamaah. InsyaAllah. Subuhnya pun kabarnya kata Pak Gubernur seperti ini juga banyak. Nampaknya amin itu harapan sebagai doa, mudah-mudahan sebanyak ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya baru inilah ceramah jalan kakinya sepanjang ini. Biasanya turun dari kendaraan langsung lewat pintu khusus langsung sampai. Jalan dari hotel apa itu lagi? Orangnya banyak, kiri kanan, kiri kanan. Dari bapak-bapak kepolisian, tentara, PM, relawan, sahabat-sahabat dakwah, dari berbagai macam ormas hadir semuanya. Hanya Allah saja yang dapat membalas, mudah-mudahan mereka istiqomah. Tentu dalam perjalanan panjang dari hari kakinya terinjak, saya mohon maaf. Ada yang anaknya mungkin menangis sampai sekarang belum berhenti, saya mohon maaf. Sampai-sampai transformer pun berhenti sejenak. Luar biasa. Begitu sampai surat kemarin depan, saya melihat mengapa ramai sekali jemaah. Rumput di semua berkerumun, masya Allah. Tapi setelah sampai di dalam barulah saya dapat jawabannya, dan ternyata pemimpinnya sudah ada di dalam. Drama ini kadang kalau saya ceramah yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kades atau yang mewakili, kepala desa pun mewakili zaman sekarang. Tapi di Jawa Barat gubernurnya langsung datang. Ada juga gubernur yang mau datang mendengar ceramah Ustaz, karena mereka detailnya SIP, Sarjana Ilmu Politik, tapi ini LC. Padahal kode etiknya sesama LC dilarang saling mendahului. Setelah LC, MSI. MSI artinya Master Segala Ilmu. Ditambah lagi Doktor. Tentulah yang membuat kita bersama ini hanya ada niat kerendahan hati untuk bersilaturahim, insyaAllah. Banyak orang yang lama hidup di atas dunia menyesal karena tak pernah bersilaturahim. Tapi siang ini saya sebelum datang kemari sudah bersilaturahim duluan. Diberikan jamuan makan dengan daging kambing besar dulu. Besar, masya Allah. Nampaknya kalau 2-3 kali datang ceramah ke Jawa Barat itu pulang bisa tumbuh. Memberikan makan kepada tamu itu pun bagian dari sedekah. Jangan sangka sedekah hanya bagi miskin. Nabi diundang, diberikan uzairah, diberikan potongan daging kambing, dimasukkan dengan tepung gandum, dimakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan bagi miskin. Mulia kata kamu, man kana yu'minu billah wal yawmil
adalah dia memuliakan tamu. Hari ini orang memuliakan tamu dan tamu sosial. Kalau kebetulan tamunya bupati, minumannya kapusu. Kalau camat, air botol. Kalau kepala desa, air putih. Di bawah daripada itu tak tahu tamu lagi. Tapi hari ini kita dimuliakan, Masya Allah, sampai-sampai tiga botol di sini. Sampai ini yang dimuliakan Allah, maka selagi masih ada kesempatan bersedekah, jangan sampai seperti yang dikatakan, laula akhrajani ila ajalin qarib, fatama umurku. Tapi umur tak bisa ditambah, umur bukan isi ulang, ila jaa ajalhum. Kalau ajal sudah sampai, la yastaqdiru nasa'an, tidak dapat ditunda, walau sesaat, walau yastaqdirun, tidak pula dapat dimajukan, walaupun sesaat. Penyesalan orang sudah mati banyak, tapi saya batasi pada tausiah kali ini hanya 5 poin saja. 5 penyesalan orang sudah mati. Kenapa sempat sebut hingga 5? Karena rukun Islam ini. Kenapa tak pergi rukun iman? Iya juga lah ya. Tapi payah menyebutnya begini. Ada 5 supaya Bapak Ibu pulang mudahnya. Saya termasuk selamat yang tidak pandai selamat ngelor ngidul. Ada orang ngomong bisa semua dia bahas. Dari Donald Trump sampai Donald Bebek dia bahas. Saya tidak pandai. Yang pertama, orang mati menyesal karena tidak harus sedekah. Yang kedua, laukunna nasma'u andai kami mau mendengar. Aunah dulu kami mau berpikir. Kami tidak akan menjadi penghuni neraka Sa'ir. Ada neraka Jahannam. Ada neraka Sa'ar. Ada satu khusus neraka, namanya neraka Sa'ir. Berarti itu ditempati hanya orang-orang spesialis tidak mau mendengar pengajian. Dan masyarakat Bandung sudah selamat dari neraka Sa'ir. Ibu-ibu membawa anaknya di atas panas terik dari mulai jam 1 tadi. Kenapa cepat betul datang? Salah baca pengumuman. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah awan. Akhirnya awan mendung datang, hampir saja hujan. Yang satu meminta awan, wallahana alihimul mamama, dan naungi mereka dengan awan. Ketika hujan akan turun, yang satu lagi berdoa, ya Allah, cukup awan saya, jangan turunkan hujan. Maka keluarlah kalimat, mendung tak berarti. Di luar sana mereka tenang, di dalam ini malah panas. Saya merasakan panas luar biasa dari tetapi begitu naik mimbar ini berkat doa Bapak Ibu terasa awas di sana.